putri dari penyanyi legendaris pop Tutupoli, Sasha Karina Tutupoli mengatakan, ayahnya adalah pribadi yang keras namun memiliki hati yang lembut. Hal itu dikatakan Sasha saat ditemui di rumah duka Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Juli 2022. Papa itu adalah orang yang keras, tapi sebenarnya hatinya itu sangat lembut. Dia selalu mencoba untuk membantu siapa saja yang memang perlu dibantu gitu ya. Memang keras, bicaranya juga kadang-kadang keras, tapi hatinya ya, hatinya luar biasa. Sasha mengaku bangga menjadi anak seorang penyanyi legendaris di Indonesia. Ia berharap dapat menjaga nama baik sang ayah. Pastinya bangga dan mudah-mudahan saya bisa menjaga nama baik beliau dan bisa meneruskan apa yang beliau atau melakukan apa yang selalu menjadi pesan beliau kepada penerusnya sih. Sasha juga mengungkapkan pesan terakhir Bob kepada anak-anaknya. Sebelumnya Bob Tutupoli telah berjuang melawan penyakit stroke dan penyakit lainnya. Ia bahkan sempat dirawat selama hampir sebulan di ICU Rumah Sakit Mayapada. Bob Tutupoli menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pada Selasa 5 Juli 2022.